di Surabaya. Pekerjaan dia kuli angkut. Jadi dia kemarin tanggal 22 Desember di Indomaret Jalan Diponegoro sekitar pukul 8 mengambil 2 kotak susu. Nah, cuman terekam CCTV, petugas dari Indomaret mengejar. Kebetulan pas ada anggota patroli, direspon dengan anggota yang sedang melaksanakan pospam di KBS. Akhirnya pelaku bisa tertangkap dan dibawa ke Polsek Monokromo. Informasinya residivis juga ya? Iya, jadi kami Treskrim sudah cek, ternyata juga ada TKP di Indomaret di wilayah Sidoarjo, Sukodono.